buburnya penuh banget. Saya bingung mau makannya gimana. Ngaduknya takut tumpah-tumpah kemana-mana. Oke, sebagian kita pindah ke tisu dulu aja. Mantap sih. Gak usah pakai apa-apa, udah enak. Halo, welcome back to FG Journey Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Ya, sebenarnya tadi itu saya belanja di sini nih, di S Hardware Jalan Raya Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, pas sudah selesai, pas mau pulang, nggak sengaja saya lihat itu ada yang nampak menarik, bubur goreng. Wah, asik nih kayaknya. Terus sekarang saya belum pernah mencoba dan saya pun penasaran, pengen mencoba. Oke, langsung saja kita menuju ke TKP. Bubur goreng nomor 1 di Indonesia. Mari kita coba. Nah, ini tampilan dalamnya seperti ini. Tidak terlalu besar memang, tidak banyak tempat duduk. Sedikit aja. Dan ini pilihan menunya. Yang biasa dipesan yang mana, Mbak? Yang biasa dipesan tampil sama salted egg. Salted egg. Yeah. Oh, ini ya. Berarti dia ada telur asinnya gitu ya? Iya, telur asin cream. Enak, Mbak? Banyak sih. Boleh deh, cobain deh, penasaran. Saya tuh penasaran, pengen tahu apa sih. Berapa? Satu aja. Makan sini aja. Oke, minumnya tinggal aku sama tim botol makan. Aku aja. Iya. Coklat itu karena apa, Mbak? Digoreng. Oh, sudah digoreng ini. Oke. Kirain habis ini baru digoreng dulu. Oh, dia udah digoreng ya. Bikin salted egg-nya, Mas. Oh, jadi bubur yang udah digoreng tadi tambahin itu salted egg. Unik bubur digoreng. Oh, ini dikasih salted egg. Banyak, Mbak. Wih, banyak ya. Sampai penuh. Pakai pangsit ya? Iya. Gak cukup dong, Mbak? Gak cukup dong tempatnya? Cara makannya di gitu, oh. Disatuin gitu. Sampai munjung gitu. Jatuh-jatuh, tumpah-tumpah. Ini ayam. Iya, ayam. Cakwe. Bawang goreng. Oh. Lesik. Unik. Baru lihat nih saya kayak gini, Mas. Ya, ini sudah jadi. Penuh banget, munjung kayak gini. Mari coba kita makan seperti apa rasanya. Ada sambalnya juga dan ada kecap manis. Mari kita coba. Ini buburnya penuh banget. Saya bingung mau makannya gimana. Ngaduknya takut tumpah-tumpah kemana-mana. Oke, sebagian kita pindah ke tisu dulu aja. Supaya nggak tumpah-tumpah kemana-mana, sebagian saya pisah di sini. Penuh banget soalnya. Ya, sudah saya pindah pangsitnya, jadi udah lumayan agak lega. Nah, ini bisa diaduk nih. Ini tadi 33.000 sama aqua itu. Ya mungkin kesannya mahal ya, bubur 33.000. Tapi kalau ngeliat kualitasnya, dapatnya banyak dan pangsitnya juga segini banyak. Sepertinya sih worth it lah. Tapi kita belum tahu rasanya. Mari kita coba seperti apa rasanya. Mohon maaf mukanya agak kucel belum mandi. Nih, bentuk buburnya seperti ini. Kental sih.
usah pakai apa-apa udah enak. Apalagi tadi saya kan ditambah salted egg ya, tambah telur asin, jadi emang creamy banget, enak banget, creamy banget. Kasih sambal. Kalau dikasih sambal jadi mantap banget. Creamy-nya dapat, pedesnya dapat. Dan menurut saya sih nggak perlu lagi kasih kecap, karena manisnya udah cukup. Takutnya kalau dikasih kecap nanti tambah manis lagi. Bubur ini menghentikan perdebatan mau diaduk atau nggak diaduk, karena ketika kita dapat posisinya udah teraduk. Sambal. Jadi menurut saya yang bikin enak banget itu creamy dari saat ini. Creamy dari salted egg-nya itu yang bikin enak banget. Ya, jadi bubur ini memang bisa menghentikan perdebatan atau sekte antara bubur diaduk atau nggak diaduk, karena ketika datang posisinya sudah teraduk, jadi ngomong nggak mau kita juga makan dalam posisi sudah teraduk. Dan dengan dikasih sambal ini, wah, jadi mantep banget. Jadi lebih enak banget. Saya suka teksturnya karena gurih banget ya. Gurih banget, creamy banget. Apalagi saya tambahkan dengan, saya tadi pesen yang salted egg. Wah, itu berasa banget gurihnya. Mantep banget, sedap banget. Dan ini pangsitnya masih banyak banget ini. Jadi memang kesan pertama seolah mahal. 33.000 dengan aqua. Ya mungkin tanpa aqua, anggaplah 27.000 ya, 26 atau 27.000. Tapi kalau ngeliat kualitasnya dan juga rasanya, menurut saya sih worth it ya. Pangsitnya banyak banget, udah pakai telur asin, enak-enak, menurut saya sih enak. Oke, saya mau lanjutin makannya. Sebelum videonya kepanjangan, langsung saja saya rating. Dari skala 10, menurut saya ini layak lah dapat 9/10. Enak, enak banget. Nih namanya bubur caca, bubur goreng caca. Lokasinya ada di seberangnya S Hardware di Jalan Raya Pahlawan Ciputat, Tangerang Selatan. Enak nih. Oke, demikian saja video saya kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Thank you for watching. Ciao. Merci beaucoup.